kuat yang ngutangin gitu. Ada. Pak siapa tadi Pak namanya? Pak Ian. Pak Ian, ini maaf tanda terima kasih Pak. Oh, iya. Minum lagi dong, minum, abisin. Abisin dong Pak, abisin. Nah, itu. Bapaknya enggak minum nih. Udah biasa ya. Suka dukanya apa nih Pak Iqbal nih? Jualan ini bagaimana suka dukanya nih? Suka dukanya nih. Lagi sepi gitu. Cewek-cewek jarang nih, kalau cewek saya beli ini. Mana yang ada langganan enggak? Hei, Ibu. Habis maghrib rame ya. Oh, rame itu ya. Lebih rame. Duit kita kagak ada. Oh, boncos duit kita ntar, ya kan? Habisin, habisin dong, Pak. Habisin. Oh, weekend rame ya. Malam Sabtu Minggu. Jadi ada outdoor juga nih ya. Ada outdoor. Tapi nanti mau oh ditutup juga? Kenapa? Hujan. Oh nggak kena hujan, musim hujan gitu ya? Lagi musim hujan juga. Ini kalau sepet kayak ibu itu bisa minta air nggak? Nggak ada air putihnya? Mau air putih? Kayaknya ibu sepet kayaknya nih. Abisin dulu bu, boleh minta air putih bayar lagi nggak? Ah. Air putih kita nggak cas, kalau misalkan kopinya kurang manis kita ada gula. Silakan bu. Air putih jual sini. Nah, tuh air putih, dicas lagi? Nggak. Emang kayak gitu kalau di toko kopi yang ini kalau air putih kan tinggal minta ya nggak? Silakan bu, ibu rumahnya di mana bu? Tinggalnya di mana? Manggarai. Oh, Manggarai. Oh, deket deh sini, sini ya. Cuma selangkah nyampe, Pak. Iya, yeah, ini kayak properti aja, Ibu. Selangkah gede. Selangkah belok dua kali. Ah, itu dia. Udah berapa lama Ibu jualan ini nih? Jualan yang Kalau enggak salah 20 tahun lebih. Oh, Ibu, waduh. Banyak 20 tahun. Udah 20 tahun. Si Ibu 20 tahun. Sekarang udah gede-gede ya. Pak, udah bisa ngerasin berapa orang. Nah. Itu dia. Udah banyak Bu ya. Iya, langganan Bu ya. Ibu masa lupa sama dia, Bu. Dia kan langganan Ibu. Udah 20 tahun. Cuman sekarang berubah bentuknya, Bu. Masih kecil sekarang udah tua. Nah, iya. Udah langganan beli obat gituan ya, Bu, dari dulu, Bu. Kok mesem-mesem, Pak? Dia belaga gak kenal, ya. Kenapa, Bu? Oh. Kamu ke enteng berarti. Iya, yang penting kan airnya, Bu, ya kan? Airnya. Yang penting airnya. Tapi biasa orang kopi biasanya makannya pakai apa biasanya, Pak? Pak Iqbal biasanya. Ada roti ya, kita ada pisang juga. Oh, tapi sekarang belum ini ya. Dia udah kenyang dia. Uangnya pas-pasan juga. Yang penting kan kebersamaannya, ketawa-tawa. Kan habis ngopi kan ngilangin stres kayak gini. Untung ibunya mau diajak bercanda, Bu ya. Kadang-kadang kan, enak kan? Oh, langganan. Langganan nyukur di sini. Oh, beli baju. Oh, apa itu? Obat kuat. Waduh, jangan. Udah pesan ya? Langganan katanya. Langganan. Tapi buat dibawa ke kampung. Oh, kalau udah mau pulang baru. Ya, istri senang. Senang. Nah, membahagiakan istri ya. Betul, betul. Emang harus kayak gitu. Betul, betul, Bu. Langsung. Sekali pulang yang penting istri jadi inget berapa bulan selama di Jakarta kan. Puas. Ninggalinnya juga tenang, kerja ya enggak? Puas juga ini kalian. Hah? Order dia bawa pulang kampung udah order. Oh, terima itu. Terima orderan. Ya Pak, dihabisin dulu. Kan kopi ini Bu, ngilangin stres ya enggak? Ngobrol-ngobrolnya Pak ya. Pak. Iya Bu. Stres duit Pak. Oh, yang ini stres duit. Ya kan udah dikasih ala kadar angpau, isinya cuma marketing baru ngasih. Nah, kalau artis Ibu ya kan, siapa tahu ada ini kan baru amatir Bu, ya kan? Makanya Ibu apa nih ininya yang unik-unik misalkan yang beli? Dijerat kayak gitu ada orang Bu ada gitu ngomongnya gitu bagaimana ada awa ibu enggak ada yang mesen kayak gitu emang ada ngomongnya gitu ada cuma oh gini ya. Oh gitu-gitu ada oh ibu udah tahu oh ibu begini gitu kok begitu ibu begini enggak gini ngaceng Bu apa tuh ya begini Bu begini gitu. Apa beruntungnya apa Bu? Yang laku itu apa? Oles. Laku ya, rahasia ya. Oles apa bukan? Bukan. Wah gila. Ini raja oles ada Bu. Nah, itu dia. Itu kenapa sih Bu? Orang sekarang kan pakai obat kuat padahal orang dulu kan enggak ada Bu pakai obat kuat. Anaknya 15. Nah, itu kenapa orang sekarang kok pakai obat kuat? Kenapa menurut Ibu? Mau beli kan duitnya belum banyak, Pak. Ya tapi kan anaknya udah 15 Bu orang dulu Bu. Udah dipastikan dia udah tiap malam. Orang dulu kan Kang, bener Kang? Iya. Yeah. Orang sekarang anaknya cuma berapa? Masih pakai obat kuat lagi kenapa? Apa stres apa bagaimana kalau sekarang? Orang sekarang cuma dua itu kan terbanyak-banyak enggak takut enggak bisa nyekolahin, Pak. Biayain, Pak. Iya, iya. Itu kalau dulu udah kasih umpan aja sono cari sendiri. Iya. Gitu. Langsung. Akhirnya di Jakarta jadi yang ada yang nanya.
rezeki. Iya, betul itu. Anaknya banyak, tetangga sini bancaan. Wih, dapat berkat semua. Oh, dipanggil tetangga gitu, Bu ya. Iya, iya, betul. Sekarang betul. Banyak anak, Bu ya, Bu. Nah, sekarang banyak anak apa, Bu? Banyak biaya. Bu, ntar sama anak. Nyetel ini YouTube. Iya, YouTube sebulan ntar lagi. Ibu masuk. Ntar ada ibu. Feeding. Nah, ntar ada ibu. Mau ini lagi ngobrol. Ibu ternyata orangnya supel, ya kan? Bisa bergaul, ya kan? Tapi sama bujangan ganteng-ganteng kayak gini. Iya. Ini denger bapaknya gimana nih? Bilang bujang. Bisa aja, ibu. Udah habis menu tuh? Udah, iya deh. Pulang, Pak. Ayo, makasih banyak, Bu ya. Semoga tambah laris ibu dagangannya juga. Amin. Makasih Kang ya, Kang Rusdi. Kang, makasih ya. Mas, makasih ya. Ada umur ketemu lagi. Hah? Iya, enggak ada ketinggalan ya. Udah habis, sudah habis. Makasih Kang ya. Bos, bagaimana Bos kopi Pontianak? Belum pernah yang rasa kayak gitu kan? Wih, itu kopi Pontianak. Ada tempat ngobrol lagi. Heh. Kalau sama cewek nih, Pak. Iya. Ibunya mau dianggap purel ibunya. Marah ibunya. Iya emang purel ibunya. Bercanda enggak apa-apa Bu ya. Iya enggak lucu deh. Aduh, 5.000 kata ibunya. Aduh, Pak Nuzul. Baru kali ini ketemu ibu marah enggak anaknya nonton kayak gitu. Ya enggak lah. Kan bercanda ya. Iya. Udah Pak, kita jalan matiin.